ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita akan Mengkaji kitab yang baru Yaitu kitab Kamalu الدين الاسلامي وحقيقته ومزاياه فبناء على جهل كثير من الناس بكمال الاسلام وحقيقته ومزاياه ومحاسنه fatahawanu bihi wastabdalu bi ahkamihi wa tashri'atihi annazmal ajnabiyyah minasy-syarqi wal gharbi maka kebanyakan kebodohan manusia Ya, banyak manusia yang bodoh, tidak faham, tidak mengerti akan kesempurnaan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika manusia tidak memahami akan kesempurnaan agama Islam ini dan hakikat agama Islam dan termasuk diantara kebaikan kebaikan agama Islam apa yang terjadi? Lalu kemudian manusia apa namanya tahawanu menganggap remeh, menganggap enteng. Kemudian mereka istabdalu biahkamihi watashriatihi anadmal ajnabiyah. Lalu mereka kemudian mengganti hukum-hukum Islam syariat-syariat Islam dengan undang-undang yang lain dengan nizam-nizam yang lain termasuk ilmu apa namanya uh, kebarat-baratan ya dan ke timur-timuran hadahumullahu semoga Allah menunjukkan mereka wa binawasihim ilal haqqi dan semoga Allah menuntun nawasihim yakni ubun-ubun mereka kepada kebenaran baik mari kita pelajari dulu poin ini musannif menerangkan kepada kita tentang bahwasanya banyak manusia yang tidak paham terhadap Islam dan tidak memahami hakikat Islam dan keutamaannya bahkan para jamaah kaum muslimin sendiri kaum muslimin saat ini banyak yang tidak memahami hakikatu dinil Islam hakikat agama Islam apalagi saat sekarang di mana umat ini telah berada pada puncak apa namanya perbedaan pendapat puncak perselisihan perpecahan umat saat ini umat sedang berada pada puncak yaitu fanatisme golongan Golongan organisasi lebih di atas kepentingan Islam, dan ini telah terjadi. Jadi, saat sekarang para jamaah kita berhadapan dengan keadaan yang luar biasa, ya, tentu sangat lebih berat daripada apa yang disabdakan oleh Nabi ketika Nabi membicarakan tentang terjadinya perpecahan di masa sahabat. Di mana dalam riwayat At-Tirmidzi maupun riwayat apa namanya uh, Ibnu Majah ketika Nabi menerangkan tentang perpecahan umat. Nabi mengatakan bahwasanya man ya'is minkum ba'di kata Rasulullah. Siapa yang hidup di antara kalian sesudah aku Ikhtilafan maka ia akan mendapati perpecahan yang banyak sekali. Ini di masa sahabat. Tapi kapan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasulullah tentu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminun bil wahyi orang yang terpercaya dengan wahyu tapi di masa sahabat terjadi di masa Abu Bakar misalnya mulai muncul itu perpecahan tapi mereka setan-setan yang membawa perpecahan berhadapan dengan musuh yang terlalu berat yaitu sosok keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maka di masa Abu Bakar bisa dipatahkan bisa dipatahkan secara total 100% Kemudian Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar radhiyallahu an. Tentu di masa Umar lebih banyak lagi setan-setan pembawa perpecahan karena memang setan telah merencanakan untuk merusak manusia sejak sebelum segala sesuatu. Bahkan sejak ketika di hadapan Allah bersama Nabi Adam alaihissalam sudah bersumpah ya, iblis sudah bersumpah akan mencerebraikan iman anak Adam. Sepeninggal Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, maka musuh-musuh perpecahan jauh lebih berat lagi. Lebih banyak, ya, lebih banyak. Tapi lagi-lagi mereka berhadapan dengan musuh yang sangat kuat yaitu sosok keimanan Umar bin Khattab. Maka saat itu mereka bisa ditumbangkan 100% bisa dihalau oleh kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu bi azza wajalla. Kemudian tentu para pembawa kebatilan akan lebih beranak pinak para jemaah. Orang-orang yang dari Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi pura-pura masuk Islam, pendeta-pendeta Nasrani pura-pura masuk Islam pendeta-pendeta agama penyembah api dari Persia pura-pura masuk Islam dan begitu dan anak pinaknya tentu lebih bercabang-cabang lebih banyak lagi sehingga mereka pun akhirnya berhadapan dengan Utsman bin Affan yang keimanannya se sebanding dengan keimanan orang-orang sebelumnya maka mereka pun dapat dihalau oleh kepemimpinan Utsman bin Affan sampai beliau termasuk terlalu apa namanya enam tahun berkuasa enam tahun sekian ber, berkuasa ini menunjukkan kuatnya kepemerintahan Utsman bin Affan sampai pada akhirnya mereka merencanakan membunuh ya, dengan adu apa namanya pendapat mereka kalah mereka kemudian membunuh Sampai pada akhirnya kepemimpinan pun diteruskan oleh Ali radhiyallahu an. Di masa Ali radhiyallahu an para jamaah, anak pinak dari mereka, mereka pembawa perpecahan ini jauh lebih besar lagi. Sampai termasuk di antara yang sangat berat. Ya, yang sangat berat. Sampai-sampai Ali ketika ditanya oleh salah seorang pengikutnya bahwa justru kenapa di masa pemerintahan Ali terjadi banyak masalah, terjadi perpecahan yang banyak sekali. Apa jawaban Ali? Kalau di masa Abu Bakar, umatnya adalah semacam semacam saya; di masa Umar, umatnya semacam saya. Ya, di masa Usman, umatnya semacam saya; di masa, di masa saya, umatnya semacam kalian ini kata kota Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ini ya. kamakola. Artinya kalau di masa Abu Bakar para sahabat yang mulia yang mendukung, ya para bala tentaranya adalah sahabat-sahabat Jalil. Di masa Umar bala tentaranya sahabat Jalil. Para sahabat yang tangguh tangguh pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Utsman pun para sahabat masih ribuan yang hidup dan mereka yang menjadi penopang kekuasaan Utsman bin Affan. Namun di masa Ali radhiyallahu an banyak macam sudah, banyak macam yang masuk di sana. Dan saat itu para pembawa apa namanya perpecahan telah telah beranak pinak dari cabang Khawarid telah beranak pinak dari cabang Abdullah bin Sabah yang menciptakan agama Syiah. Syiah laknatullahi alaihim ajmain juga telah beranak pinak sampai hari ini kita pun kewalahan menghadapi mereka. Ingat para jamaah, fitnah Wahabi adalah dari mulut-mulut orang Syiah untuk menghantam, untuk membenturkan dakwah Sunnah dengan masyarakat Indonesia. Pokoknya siapapun yang menegakkan Sunnah mereka katakan Wahabi. Nah ini orang-orang Syiah sampai sekarang dan ini mungkin juga sudah merupakan apa namanya sunnatullah mereka akan dijadikan sebagai rival daripada al iman. Saya lihat orang-orang Syiah tampil sebagai rival bagi al iman, bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita ingin beriman sesuai dengan keimanan yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka muncul sebagai musuh dan lawan. Dan anehnya banyak bangsa Indonesia yang belum faham akan kesesatan mereka. Sehingga banyak umat Islam di Indonesia menolak dakwah kepada Quran dan Sunnah hanya karena fitnah mereka. Waliyadzubillah inilah yang terjadi para jamaah. Jadi munculnya kitab ini, kalau kemarin kita membahas tentang kitab Luzumu iltizamil muslim. Nah sekarang kita berpindah kepada kitab Kamaluddinil Islam wa haqiqatuhu wa Kita nanti akan mempelajari tentang sempurnanya agama Islam dan hakikat kebenaran agama Islam dan keutamaannya. Lalu kenapa kita membahas kitab ini para jamaah? Kitab ini sangat perlu sekali dibahas Apalagi saat sekarang Umat Islam Animu untuk mencari ilmu kurang Semangat untuk mencari ilmu Bahkan termasuk untuk memahami agamanya Sangat-sangat kurang Bahkan kalau kita persenkan Umat Islam yang mau ngaji Memahami agamanya dengan yang tidak mau mengaji Mungkin yang mau mengaji cuma 10% nya dari sekian kaum muslimin Yang 90% nya mereka bergelimang dengan urusan dunia Ya mereka hanya sholat gitu aja Tapi Alhamdulillah Sholat masih Alhamdulillah masih rata-rata kaum muslimin masih mau sholat Meskipun dengan catatan tidak ke masjid Nah ini Meskipun dengan catatan tidak ke masjid, solatnya di rumah sambil lari. Tapi memang solat masih, alhamdulillah masih bisa kita katakan umat Islam mungkin masih 90 persennya masih sol, masih solat. Dan itu memang sudah disabdakan oleh Nabi saw dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, latangku donna urul Islami urwatan urwatan. Sungguh tali-tali Islam ini akan binasa seutas demi seutas. Lah tali-tali Islam itu apa? Syariat-syariat Islam itu tali-tali yang diikatkan di leher kita. Di mana kita wajib mengamalkannya. Ini namanya tali-tali. Seutas demi seutas kata Nabi akan binasa. Kemudian fakullama intaqadat urwatun setiap satu utas lepas, manusia bergegas menuju ke tali berikutnya. al-hukmu wa akhiruhunna as Yang pertama kali lepas dari Islam ini adalah hukum. Nah ini sekarang umat Islam sendiri Ketika ditawari kembali kepada hukum Islam, mereka menolak. Kebanyakan umat Islam menolak. Ya zaman zaman dulu ada cerita ya, di sebuah parlemen para jamaah. Ketika ada umat Islam mengusulkan satu hukum saja dari sekian hukum-hukum Islam yang ada dalam undang-undang kenegaraan itu, diusulkan untuk kembali kepada Islam, yang menolak pertama kali bukan orang kafir para jamaah. Justru para kiai, saya nggak setuju katanya, Indonesia bukan negara agama, masya Allah. Padahal baru satu hukum aja ditawarkan. Wallahi para jamaah, inilah yang terjadi. Nabi sudah katakan, yang pertama kali lepas dari hukum Islam adalah eh, dari Islam adalah hukum. Di mana kebanyakan umat Islam keberatan ketika dikembalikan ke hukum. Islam Padahal hukum Islam itu adalah Hukum yang menyelamatkan Yang dibuat oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pernah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul Di negeri mereka masing-masing Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Benar-benar tegak Keadilan tegak benar Keadilan benar-benar tegak saat itu Di masa Abu Bakar tegak Di masa Umar tegak di masa Khalifah Ur Rashidin, Utsman Ali tegak. Islam ditegakkan, keadilan juga tegak. Namun setelah itu setan berusaha. Setan berusaha bagaimana dengan daya upaya mereka bagaimana umat Islam sendiri tidak percaya dengan hukumnya sendiri. Itu dibikin cara dengan banyak hal. Bahkan terkadang iblis berusaha untuk Menunjukkan sesuatu yang seakan-akan itu gara-gara akibat menegakkan hukum Islam terjadi kerugian, padahal karena di situ ada apa namanya e, tipu daya setan. Ya, bukankah beberapa kali sering kita dapati umat ini dituduhkan kepada satu hukum dari Islam, seakan-akan itu perbuatan Islam dan kaum Muslimin? Tapi begitu diusut, dituntas Dengan tuntas ternyata pelakunya orang Yahudi Nah di situ Ternyata pelakunya orang-orang orientalis misalnya Yang memang sengaja ingin merusak citra Islam Subhanallah para jamaah Manusia dibawa kepada tidak percaya Akhirnya apa? Wastabdalu bi ahkamihi watashriatihi an nadmal ajnabiyah minasharki wal gharbi Akhirnya mereka dibikin tidak percaya, ha, mereka menganggap remeh hukum-hukum Islam, sehingga mereka mencari ganti hukum lain, hukum dari timur dan barat, hukum orientalis, hukum apa namanya, e, buatan manusia, ya, hukum liberalisme, ditegakkan. Sekarang ini, para jamaah, manusia masih lebih percaya kepada hukum selain hukum Islam. Barangkali bisa 75 atau 80 persennya Bahkan sebagian besar dari umat Islam sendiri Mereka masih belum percaya dengan hukum-hukum Islam Bahwasanya ketika hukum Islam ditegakkan Allah akan menurunkan barokatin minas sama berkah dari langit Maka akibat ketidakpercayaan umat Islam Sebagian besar umat Islam inilah Mungkin yang menyebabkan kita sekarang menghadapi kesulitan demi kesulitan, menghadapi kesulitan demi kesulitan, sampai termasuk dalam banyak hal. Umat Islam mengalami kesulitan dalam banyak hal, dalam urusan ekonomi, umat Islam bahkan belum bisa bangkit. Ekonomi telah dikuasai oleh sistem liberal, sistem Islam benar-benar dibumikan oleh mereka. Anehnya seandainya, seandainya umat Islam tidak setuju, umat Islam tetap dengan prinsipnya ya insya Allah hukum Islam akan tegak. Hukum Islam akan nampak kebenarannya. Sebagaimana pernah nampak pada masa salafus soleh sebelum kita. Mereka tidak mau kompromi dengan hukum apapun selain hukum Allah. Maka Allah tunjukkan kepada mereka berkah itu, keberkahan, kesederhanaan dalam keberkahan, ya kesederhanaan dalam keberkahan ini juga merupakan kesuksesan, ya daripada kegemerlapan dalam kesesatan. Lah manusia saat ini berada dalam kege, kegemerlapan dalam kesesatan, gemerlap, serba canggih, segalanya serba canggih. Negeri-negeri yang liberal, negeri terkenal, negeri kaya, walaupun apakah kebahagiaan terdapat pada mereka, wallahu ta'ala alam. Yang jelas, para jamaah, mana mungkin manusia bisa berbahaya dengan tidak adanya iman dalam dirinya? Mana mungkin keimanan adalah penjamin suatu kebahagiaan? Seseorang manusia tanpa berbekal harta pun. Ketika iman ada pada dirinya, kebahagiaan akan ada pada dirinya. Seorang manusia, timur dan barat, dalam kekuasaannya, tapi tidak ada aman iman pada dirinya, maka tidak aman para jamaah. Mereka pun ketakutan. Di dunia saja, mereka bingung dengan kesuksesannya, apalagi di akhirat nanti. Maka, tidak ada para jamaah ke kebahagiaan yang sejati. Kecuali apabila ada al-iman pada diri kita Maka iman itulah yang mari kita upayakan tegak pada diri kita Karena nasib kita ini kita nggak tahu Nasib kita kita nggak tahu Sudah nggak tahu terus nggak jelas keimanannya Bagaimana nanti jadinya Kita ini tidak tahu kita terserah Allah Iya seandainya Allah menghendaki kita menjadi orang yang sangat kaya, atau mungkin pertengahan dalam urusan harta, atau mungkin bahkan miskin sekalipun. Maka, bagi kita selama iman bersama di dalam hati kita, itulah kemenangan para jamaah, karena sukses itu tidak bisa diukur hanya dengan urusan dunia, tapi sukses itu adalah apabila di dunia kita bisa hidup dan di akhirat nanti kita mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sukses yang sesungguhnya. Makanya pada minggu-minggu ini atau pekan-pekan ini saya sendiri dalam khutbah selalu mem, mem, apa namanya? mengunggah sebuah tema yaitu teguh di atas al-iman. Atau Meningkatkan kualitas keimanan, ini tema-tema yang saya angkat. Kenapa, para jamaah? Karena sebenarnya iman inilah yang akan menemani kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya atau jeleknya. In khairan fa khairun, jika komitmen terhadap imannya baik, fa khairun, maka baiklah nanti di akhirat, dikubur selamat fitnah kubur lolos kemudian di padang mahsyar mendapat naungan ketika dihisab hisaban yasira kemudian berakibat surga wa in syarrun jika perhatian kita terhadap iman kita lemah kurang baik iman kita kurang kita perhatikan kalau ditanya sampai beriman iya tapi kurang perhatian terhadap imannya sampai imannya menjadi al iman ad-daif Iman yang lemah, maka dengan iman yang lemah itu pula, imannya tidak akan bisa menyertai kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa lemah imannya? Maka di, di kuburan berat, menjawab pertanyaan malaikat susah dan siksa demi siksa terjadi di alam kubur. Belum lagi kesulitan yang ada di Yaumul Hisab di Padang Mahsyar, yang seharinya saja dalam Surah as sajdah dikatakan apa fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasanatin mimma ta'uddun pada suatu hari yang perkiraannya adalah satu hari di padang mahsyar sama dengan puluh ribu tahun dunia yang kalian hitung Wallahi para jamaah Di padang mahsyar saja Sehari di padang mahsyar Lamanya sama dengan puluh ribu tahun sekarang para jamaah Bagaimana kita kurang perhatian terhadap iman kita. Bagaimana kita semangat kita hanya ketika ngurusin dagangan. Lantas urusan agamanya kecil. Ya asal asal beragama. Sing penting dua agama. Sing penting awal dewa Islam. Sing penting ya sholat. Tapi kurang perhatian. Ngaji enggak. Kalau ngaji sudah enggak para jamaah. Faham enggak agama? Ya tentu nggak akan faham para zaman Wong oh, nggak pernah ngaji, nggak pernah mendengar tentang bagaimana rincian tafasilu dinil Islam, rincian agama Islam itu seperti apa? Nggak pernah dengar. Akhirnya apa? Gak ngerti itu syirik syirik. Nggak ngerti itu. Yang sunnah itu seperti apa? Yang bid'ah seperti apa? Nggak ngerti. Akhirnya sunnah kata orang, yaitu yang sunnah padahal bid'ah. Yang bid'ah kata orang, ya itu yang yang sunnah padahal bid'ah. Akhirnya apa? Agamanya rusak. Sehingga kemudian orang-orang seperti ini para jamaah, bagaimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang agamanya kuat saja belum tentu lolos di hadapan Allah. Bagaimana dengan agamanya yang asal-asalan? Ya, asal Islam. Tidak ngerti Rincian Islam itu seperti apa? Tidak pernah belajar. Tidak ada perhatian khusus terhadap imannya. Bagaimana imannya akan setia menemani ketika dimasukkan ke dalam kuburan. Dimasukkan ke dalam kubur itu penting ikut sertanya iman pada kita para jamaah. Keimanan kita saat itulah dirasakan oleh kita. Bersama kita atau tidak. Atau mungkin bersama tapi agak jauh kenapa? Lemah imannya. Gak iso nolong Dan ini berbahaya muslimin rahimakumullah Inilah yang terjadi saat ini di mana banyak kaum muslimin yang perlu kita dakwai. Mari kita ajak, mari kita beri semangat mereka agar lebih bersemangat lagi dalam menjalankan agama Islam ini. Karena para jamaah, agama yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama apapun yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran Inna dina indallahil Islam ayat yang ke-11 19 silakan dilihat. Ayat yang ke-19 dalam surah Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna dina indallahil islam sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama islam karena islam itu artinya apa para jamaah? yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal-ingkiyadulahu bitta'ah wal ibtiadu anishirki wa ahlihi. Islam adalah al istislamu lillah, tunduk patuh kepada Allah. Bit tauhid dengan esakannya. Ya, wal inqiyadu lahu bit taah dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal ibtiadu anishirki dan menjauhkan diri dari kesyirikan wa ahlihi dan pelaku-pelaku kesyirikan. Masih hafalkah para jamaah? Dulu pernah kita baca berkali-kali. Yang yang hafal silakan angkat tangan dan baca. Yang masih hafal. Oh, ternyata nggak ada yang berani angkat tangan, berarti belum hafal. Karena itu mari kita baca lagi. Diikuti secara bergantian ya. Al-Islamu Suaranya kurang keras Al-Islamu Huwa Al-Istislamu Kurang keras Al-Istislamu Lillahi bittaati Wal-ibti'adu syirki Wa ahlihi Lagi Al-Islamu Huwa al istislamu lillahi bit tauhidi wal ingkia lahu bit wal ibtiadu anis syirki wa ahlihi lagi al islamu huwa al istislamu billahi bit wal inkiyadu lahu wal ibtiadu anishirki wa ahlihi siapa yang hafal <laughs> Nanti dikasih door press. <laughs> Islam itu para jamaah kalau dipelajari dengan baik dan benar, ingat loh ya, terlepas dari fanatisme golongan. Kalau sampean belajar Islam masih ada embel-embel fanatisme golongan, wes gak gak sukses. Nanti karena agama itu akan dibawa kepada apa yang dipahami oleh golo, golongan golongan. Nah itu akhirnya Dan yang terjadi apa? Tiap-tiap golongan punya paham sendiri-sendiri Nah coba sambil lihat Surat Ar-Rum Ayat 31 sampai ayat 32 Ayo korinya siapa? Korinya Korinya sejak tadi nggak siap-siap ini. Padahal kalau ngaji ke saya Mesti saya tanya itu korinya siapa? Surah Ar-Rum 31-32 Coba dibaca Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ar-Rum ayat sebenarnya moral dari ayat 30 ya Allah berfirman fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi 'alaiha la tabdila li ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين minalladzina farraku dinahum wa kanu syia'a kullu hizbim bima ladayhim farihun Mulai dari ayat 30 dibaca artinya yang keras Terus, terus, hmm. Hmm. nah, dengarkan para jamaah, jangan ada yang ngantuk, ya. Ayat ini akan mengupas tentang kejelekan fanatik golongan. Ya, Allah berfirman, Faakim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrah Allahil latifaturnasa alaiha, fitrah Allah, jalan kesucian Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Yani agama Islam ini. Agama Islam adalah agama fitrah. La tabdila tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini fitrah Agama yang fitrah, agama yang suci, agama bawaan bagi alam semesta, agama bawaan bagi manusia adalah dinul Islam, agama Islam. La li kata Allah. Tidak ada penggantian, kaiso diganti. Ya, siapapun yang mengganti agamanya, padahal setiap manusia tidaklah diciptakan kecuali di atas fitrah itu. Yaitu fitrah Islam, maka tidak ada yang mengganti agama fitrah, mesti dia akan celaka. Allah sudah katakan, La li "Tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah." Ternyata, misalnya di antara kita, maaf ya, misalnya, atau di antara manusia, tadinya Islam pindah agama ke agama lain, itu artinya telah merubah ciptaan Allah. Ya, kalau masih muda masih semangat, wis tuwek, wedok gak payu maneh. Pindah agama. Apa ada orang sudah tua, kemprot, perot pindah agama itu apa ada itu? Hah? Ya di Facebook itu ada. Di Facebook baru-baru ini. Itu Itu artinya apa namanya? mengganti ciptaan Allah. Padahal manusia itu aslinya di atas fitrah Islam. Lalu kemudian diganti dengan fitrah lain, dengan agama lain. Maka kata Allah, La li "Tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah." Barang siapa yang mengganti fitrahnya, pasti celaka. Dan Allah menciptakan apa? Wa ma al -jinna wal -insa illa Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Lalu kemudian agama yang mengajarkan ibadah kepada Allah diganti dengan agama lain. Nyembah patung, nyembah batu, nyembah kuburan tua. Ya kalau orang kafir nyembah selain Allah benar para jemaah. Apa ada orang ngaku Islam tapi nyembah selain Allah itu apa ada itu? Halo. Ngakunya Islam. Perasaannya aku muslim. Tapi setiap Jumat lagi nyembah selain Allah. Apa ada? gak Lah kalau ada orang pakai kopiah putih, baju koko, sarungan, pakai jubah, sorban. Tapi dia Jumat lagi datang ke kuburan, sujud di kuburan. Di mana Islamnya? Hei orang yang ada di pojokan sana dan pojokan sana. <laughs> Jawab, ada orang ngaku Islam, kopiah putih, baju koko, sarungan, bawa surban, datang ke kuburan karena ini kuburan dianggap kuburan Mbah Wali, sujud di situ minta berkah di situ. Di mana Islamnya? Belum ada jawaban. Di mana Islamnya? Belum ada jawaban. Sudah lama nggak pernah muncul. Di Facebook pun juga gak pernah muncul. Sampai tak cari-cari. Muncul lagi. Ya, semangat. Di mana Islamnya? Hah? Lu belum tahu. Di mana kira-kira? Di koploknya, di, di sakunya, atau di kreseknya, atau di mana? Hah? Di mana Islamnya? Pak Andi. Hah? Coreng. Coreng. Hangus. Hangus para jamaah ngaku Islam kok sujud ke kuburan itu loh kemana Islamnya Hah? hangus Allah menciptakan sujud itu untuk siapa para jamaah sujud itu hanya untuk Allah jangan sampai sujud kita untuk selain Allah celaka kita paham ayo siapa yang berani sujud kepada selain Allah nanti kalau anu sudah praktek beritahu saya Bapak-bapak yang mau praktek sujud kepada selain Allah, silakan nanti kalau sudah ngomong ke saya. Eh? Inti celaka, bau tak gitu kan? Sujud itu milik siapa? Sujud itu hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ini kehormatan para jamaah. Bagi manusia, dahi itu adalah kehormatan. Betul ya kira-kira? Mahkota kita, kita sujudkan hanya kepada Allah. Jangan kepada berhala, jangan kepada Yesus. Jangan kepada Pak Yai yang sudah mati. Lah kalau Pak Yai ini sudah hidup, masih hidup, boleh nggak kita sujud di, di depannya? Halo. Siapa yang bisa jawab? Pak Yai ini masih hidup. Terus kita sujud di hadapannya, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Sujudnya Ha? Hangus. Sujud kok kepada Pak Yai. Kepada Pak Ustaz pun juga jangan. Eh? Sujud itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah. Jangan apa-apa. Riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim. Juga dalam riwayat Imam At-Tirmidhi. Kalau tidak salah juga ada ya. Di mana kelak. Pada saat manusia bangkit ke, dari alam kubur. Bangkit. maka para penyembah-penyembah selain Allah pergi bersama tuhan-tuhan mereka ke neraka. Ya, yang menyembah Firaun, Firaun tiba-tiba ada di depannya, diikuti sampai ke neraka. Yang menyembah Yesus, Yesus ada di depannya, disalib begini. Mereka sembah ini tuhanku, lantas berjalan menuju ke neraka. Yang menyembah keris, kalau munyeng, <laughs> eh, pernah dengar? Kalau munyeng ada di depannya begini kalau yang disembah ya terus berangkat misalnya kuburan tua disembah kuburannya Pak Pak Gus siapa misalnya terus dia memperlihatkan diri disembah terus sampai ke kuburan para penyembah-penyembah selain Allah berjalan menuju ke neraka semua bersama pasukannya bersama orang-orang yang menyembah kepadanya kecuali al-wahhidun orang-orang ahli tauhid yang tidak beranjak kemana-mana mereka berada di tempat tidak kemana-mana kenapa? karena Tuhan mereka belum nampak al-muwahidun orang-orang ahli tauhid ini orang-orang yang beriman mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti maka kemudian Allah bertanya kepada mereka ini kesimpulan daripada hadis ya apa kata Allah? wahai anak Adam yang lain sudah pada pergi ke neraka bersama Tuhan, Tuhan mereka. Sudah pada pergi bersama Tuhan, Tuhan mereka. Nah, untuk mudah-mudahan kita tidak amin. Amin. Mau oh, mereka orang-orang yang celaka kok. Kemudian kenapa kalian berada di sini? Apa kata mereka? Ya, kami menyembah Tuhan yang belum pernah kami lihat. Kata mereka. Lalu apa kata Allah? Seandainya Tuhan kamu memperlihatkan diri, apa kalian mengenalinya? Ini maknanya. Mereka berkata, Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Maka kemudian Allah berfirman dalam surah Nun, Yauma yukshafu ansakin wa huwa yudhahum yud'au uh, yud ilal, ilal sujudi fala yastati'un. Pada saat Allah menyingkap separuh betisnya, mereka kemudian disuruh bersujud maka mereka tidak bisa bersujud. Nah, pada saat itu para jamaah Allah hanya memperlihatkan separuh betisnya saja. Hanya memperlihatkan ansakin kepada betisnya saja. Baru melihat betisnya saja, mereka melihat bagaimana Allah itu maha besar. Lantas apa? Lantas mereka sujud kepada Allah saat itu. Pasukan pertama sujud. Separuh yang di belakang ternyata mereka tidak bisa sujud. Kenapa? Separuh yang di belakang mereka tidak bisa sujud karena ternyata yaitu ketika di dunia setiap mereka sholat mereka tidak ikhlas karena Allah melainkan mereka riak ketika sholat. Maka mereka ketika mau sujud mereka berbalik ke belakang. Setiap mau sujud mereka berbalik ke belakang, tidak bisa sujud. Walau demikian mereka adalah ahli tauhid tapi tidak termasuk yang bisa sujud. Ya berarti yang celah, yang celaka. Makanya nanti orang yang beriman itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka dulu untuk menyelesaikan urusannya. Setelah selesai urusannya dan mereka sudah saatnya keluar dari neraka maka masing-masing mereka akan keluar dari neraka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini kisah para jamaah. Bahwasanya sujud kepada Allah, sujud itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah. Maka itu pun kita harus berusaha setiap kita salat para jamaah khusyuk karena Allah. Jangan sampai tidak. Benar-benar khusyuk karena Allah Subhanahu ta'ala Supaya nanti kita termasuk minas sajidin Orang-orang yang bisa bersu bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah masuk isa? Sudah? Baik, mungkin sampai di sini para para jamaah uh, Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته